Halo bagi lovers ya, langsung to the point kita akan jembreng patas mantul ya. Sebelumnya thank you for YouTube ya. Ah, jangan lupa di subscribe bosku ya. Nih kita akan spill tas yang sudah kita semir ya, sudah kita taburi sama bunga tujuh rupa ya, yang wangi-wangi masa depan itu nama ya, wangi-wangi kebahagiaan ya. Hah, cina si akang ngomong naon ya. Oke, yang belum tahu Shopee saya di mana, Shopee saya di Panglatu _ Monja. Ya, yang belum tahu WA saya 0813-8776-9682. Yuk, G-Boy. Kita mulai ya. Tadi teh saya baru selesai live, bos. Ya, terus saya juga harus jembreng di sini ya buat rekan-rekan yang tidak sempat nonton live gitu. Ha, ya. Kelihatan ya, ini kulitnya sudah disemir ya. Sudah dioles-oles ya. Wow, betul. Ya tuh. Betul. Ya, ini gunanya untuk tali. Jadi bisa di bawah, bisa di atas tuh. Alamak, ini kulitnya bosku, ya tuh. Rendang banget, ya bukan kulit kaleng-kaleng, bos tuh. Ya ah, sudahlah. Handle-nya. Pokoknya main ini sempurna, bosku, tuh. Tinggal dipakai begini, cakep banget ya. Rantainya, ini rantainya cling, ya. Rantainya cling banget. Rantainya seling banget ya. Handle ininya juga terawat, bosku. Ya, pengen lihat dalamnya. Ini mah luarnya. Oh, di sini ada ruangan ternyata ya. Tuh. Di dalamnya terawat ya. Tuh. Di dalamnya pokoknya mah terawat, bosku. Ini ada brandnya apa tuh ya, di zipernya sudah berembos-embos ya tuh, di sini tulisannya nih bos, tulisannya Beyond ya, Beyond the Basic ya. Wah, kalau yang tahu brandnya ya, ini Beyond the Basic ini udah tas mewah ya, keren lah. Ini yang mau di 400 bosku ya, kalau mau ya. Ah, pakai kan, oke. Keren banget ya tuh, ya kan, di kerennya keren lah nih, di 400 bos yang mau ya. Aduh, terus nih saya punya serut ya, kalau ini serut mantul. Kulitnya juga sudah ya, dia bisa membelah diri. Set. Tuh ya. Di dalamnya ini kulitnya terawat juga, bosku. Ini bisa dikecilin gitu ya. Di apa? Di sletingin. Set. Tuh. Set. Tuh. Sama ininya juga. Set. Kelihatan ya kalau tas mahal dia agak geleser ya. Set. Tuh. Wow, bosku. Serut ya nih. Banyak besinya, 1 2 3 4 5 6 11. Ya, ini no apa ada? Apa brandnya apa ya? Kita lihat ya. Apa sih brandnya? Ini tes. Kita anggap aja no brand ya. Karena udah nggak penting lah brandnya ya, karena dari kualitasnya juga ini sudah mewah sekali ya. Ya, yang mau ini di 400 juga, bosku. Waduh, keren banget bosku. Tuh. Ya kan, mau dipakai gaya-gaya gini juga keren banget ini mah tuh. Ya, pejabat bosku, keren dong. Keren, iyalah, masa enggak ya. Sama 400 bosku. Tuh, ya murah, ya murah. Ya, zaman sekarang bosku ya, harga atas kulit mantul. Kita lanjut lagi nih. Cus. Wah, ini makin keren ya. Ini lebih keren lagi, bosku. Tuh.
Oh, betul. Ya nih. Sudah terpoles-poles ini mah ya tuh. Tuh, sudah terkinclong-kinclong. Ya. Keren, ini mah keren. Ini seperti mulberry ya, tapi bukan mulberry. Ya, minusnya mah paling di besi-besinya ini, artinya ya tidak kinclong karena kan dimasukin, diputer, dimasukin, diputer. Kelemahannya di situ. Tapi kulitnya, bos. Oh, betul. Sudah gagah ya, ini kulitnya gagah banget, bosku ya. Tuh. Ini sama ya, di harga 400 ya. Menurut saya ya, 400 mah udah murah, bos ya. Sudah murah, apalagi bahan dasarnya kulit ya. Tas yang bahan dasarnya sintetis saja harganya udah ratusan ya. Begini harga tas kulit mantul 400 dibilang mahal. Terlalu ya tuh. Ya kan bisa begini, bisa dibeginiin. Tuh. Ya kan? Dia bisa begini. Ya kan? Tuh. Megang angkot begini kiri gitu. Ya, cakep ya. Gagah bosku nih. Terus nih. Ya, ini udah jarang-jarang ya dapat dari Bal. Ya, ini mah ketekan aja tuh. Ya, ini ketekan aja. Nanti juga kembali ya. Seiring waktu ya. Ya, seiring waktu nanti kembali ini. Ini belinya Perawang, bosku. Ya. Perawang, kulitnya ini jangan ditanya juga dong ya. Ya, kulitnya segar. Kalau ini memang high brand ya. Perawang itu adalah seorang desainer, bosku ya. Ini namanya dia, dia bikin brand. Cakep. Ya. Mantul. Gagah ini mantap. Yang di bawahnya sama ya, ini juga di harga 400 ya. Aduh. Sebetulnya nih kalau ini udah terlalu murah ya. Ini biasanya preloadnya harga jualnya di sekitar 600-an. Ya. Gagah banget ya. Cakep ya. Ini udah terlalu murah ya menurut saya. Mantul-mantul lah bos, ini mah bos, ya tuh. Ah, gagah ya. Jangan keren kan. Nah, saya punya ini yang murce ya tuh. Abuh, bercahaya sekali ya tuh. Ini kulbur ya. Ini kulbur tuh. Uduh, bukan lagi bersih ini mah. Pokoknya mah sudah bercahaya elok banget ya. Ya, ada lope-lopenya. Ini 200. Murah dong, ya tuh. Kulit asli lah. 200 mah murah, bos. Bawahnya tuh. Pakainya gini. Ya. Oke, nih yang mau ini di 200. Cek, ya. Terus saya punya mas apa saya tuh masih banyak yang lainnya ya. Nih saya bawa ini nih ya. Saya kasih ini aja nih. Ya, ini clutch ya, ini clutch Bottega ya, clutch Bottega. Ya, cakep banget. Ini memang modelnya begini buat gaya-gayaan doang. Tuh. Kulit asli, bos. Ya, cakep banget ya. Jadi sini pakai zipper. Gimana kan kok akan bisa bilang Bottega? Iya, karena di sini ada tulisannya tuh. Tuh. Penetak
ya. Genuine leather ya. Cakep ya, yang mau ini 300 bosku. Kok mahal kan? Enggak, mau saya mau murah. Kok murah kan? Iya, yang murah gitu ya. Terus simpen di mobil ya. Buat apa ya, orang-orang gitulah, orang-orang sultan mah kan ya begini modelnya tuh. Ya kan nggak tahu buat nyimpen apaan ini, coba cakep bosku. Gagal. Oke, yang mau boleh di japri ya. Thank you for itu ya, jangan lupa di like, comment dan subscribe.